kita kasih diskonnya 35 juta. DP ringan itu kita start di 10%. Cicilannya boleh kasih info berapa? Cicilannya 3 jutaan. Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekarang saya sudah dengan Bang Adi nih. Betul. Dari Suzuki Dewi Sartika. Gimana kabarnya Bang Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman juga yang nonton video ini sehat selalu. Siap. Banyak rezekinya. Amin. Untuk beli mobil ya. Amin. Nah, di video kali ini kami sedang ada di Suzuki Dewi Sartika. Ada promo apa aja Bang Adi? Wah, banyak untuk promonya. Promo-promo spesial. Untuk kalian yang mau cash, kredit. Banyak, bunga ringan juga kita ada, bunga 0% juga ada. Nah, potongannya sampai berapa maksimal? Potongannya untuk unit R3 itu bisa sampai 30-an, 30 jutaan. 30 plus-plus ya? Plus-plus. Kita mulai dari tulang punggungnya Suzuki Indonesia ya. XL7. Gimana Bang Adi promonya tentang XL7 ini? Nah, untuk XL7 ini lagi ramai banget. Dan diskonnya sekarang udah lumayan, wah gede dah. Udah mau menjelang akhir tahun. Di 32 juta dapat. Untuk tipe XL7 Alpha, Beta, bisa. Waduh, diskonnya udah 32 juta aja ya. Nah, stoknya gimana Bang Adi? Yang ready apa aja? Untuk stok ready, warna semua kita ada. Pokoknya lengkap lah. Langsung lengkap aja. Ya. Kalau DP misalkan nih, DP terminimnya berapa mobil ini? Nah, kita juga ada DP ringan nih. DP ringan itu kita start di 10%. 10% aja? Udah dapat mobil ya? Udah dapat mobil. Itu 10% belum dipotong diskon tadi belum ya? Belum dipotong diskon. Nah, wah, bisa murah banget itu ya. Lalu ada promo bunga khusus kah, Bang Adi? Ada. Kita ada bunga ringan. Betul. Terus juga kita ada untuk 1 tahun bunga 0%. 0%? 0%. Wow. Bang Adi, okay. Tipenya apa aja nih? Mobil kita ini. XL7 ada 3 tipe. Tipe tertinggi ada tipe Alpha. Itu harga OTR-nya di 310.200 untuk yang Matic. G-Matic. Untuk yang manualnya di 308.200. Belum dipotong diskon 32 dipotong juta. Diskon. Under 300 juta ya. Under 300 juta. Belum. Udah dapat SUV dan pakai dashcam. Pelopor dashcam ini mobil ini. Benar. Dan unit yang paling banyak dimiliki oleh orang Indonesia dari Suzuki ini. Siap. Mobil R3. Dan ini tipe terbarunya ya Bang tipe Adi? Tipe terbaru ini. Ini tipe apa Bang? Ini tipe R3 Cruise. Nah, apa bedanya ada dari depannya Bang? Nah, untuk updatean terbaru dari yang sport, dia udah ada di body kitnya aksen two-tone-nya. Oh, ada aksen two-tone. Aksen two-tone. Yes. Terus juga untuk di sampingnya itu dia udah ada list merah. Jadi wow. Garis merah. Ada garis merah sama. Di body kitnya ya. Siap. Betul. Sama R3 ini kan terkenalnya irit, BBM. Irit, betul. Mobil keluarga. Betul. Nyaman ya kan. Nyaman. Safety-nya juga bagus. Bagus. Dan sekarang fiturnya aduh menggiurkan sekali. Dan menggiurkan. Jangan lupa ini hybrid ya. Hybrid. Ini hybrid teman-teman. Ya. Jadi mobil low MPV hybrid. Satu-satunya di kelasnya cuma R3. R3. Nah, ngomong-ngomong R3 Cruise ini harganya berapa, Bang? Ini untuk harga di 301.800. Boleh kasih tahu diskonnya? Boleh dong. Berapa untuk diskonnya? Diskonnya ini saya spill aja ya. Kalau kalian yang mau pembelian cash, kita bisa kasih diskon 31 juta plus-plus. 31 juta plus-plus kalau beli cash? Beli cash. Wow, kalau beli kredit bisa lebih gede beli biasanya. Beli kredit lebih besar. Lebih besar. Bonus-bonusnya banyak kalau beli kredit? Bonus nanti kalian bisa request apa aja nanti saya. Wah. Ya, kita bisa obrolin lah. Siap-siap. Oh iya, ngomong-ngomong nih. Buat teman-teman yang mau ke Suzuki Dewi Sartika, gimana? Arahnya kemana aja nih? Nah, kalau kita alamatnya di Jalan Dewi Sartika nomor 173, Cawang, Jakarta Timur, patokannya di Rumah Sakit Budi Asi. Oh, dekat Rumah Sakit Budi Asi. Paling dekat lagi di Bakmi Berdikari, pas sebelah kiri. Oh, Bakmi Berdikari, atau ke Google Map aja ya? Google Map bisa. Ketik Suzuki Dewi Sartika, udah pasti nyampe. Ketemu Bang Adi nih. Siap. Tadi balik lagi ke promonya nih. Iya. Promonya selain tadi dapat potongan diskon yang cash, kredit juga DP-nya minim ya?
Ya bisa kita DP ringan, DP minim. Kalian juga yang mau DP ringannya itu kita bisa kasih DP di start di 9 juta. 9 juta rupiah? Untuk tipe tertinggi 9 juta itu udah lumayan lah. Wow. Jadi kalau tadi harganya 300 sekian juta, 300 kecil ya dipotong 30. Wah. 270-an ya. 270 juta dapat mobil R3 hybrid tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi. Kapan lagi kalau nggak di Suzuki Dewi R3 ya? Areanya mana aja bisa kabar Bang Adi? Kita covernya di Jabodetabek ya. Jabodetabek. Untuk Karawang paling kita masih bisa, cuman kena perwil aja, pelanggan wilayah. Okay. Wajar lah kalau perwil, kan harga di sana juga lebih mahal ya. Betul, Pak. Harga di sana juga lebih mahal. Nah, tadi kan areanya Jabodetabek. Misalkan nih orang Jakarta Barat, Kalideres misalkan, mau beli ke Bang Adi, kan ke Jakarta Timur airport tuh ya, harus lewatin kemacetan. Saya pengen Bang Adi ke rumah aja, bisa nggak? Oh, bisa banget. Bisa banget. Kita bisa bawain test drive-nya ke rumah, atau bisa saya ke sana, nanti saya bawa perlengkapan segala. Wow, jadi teman-teman tunggu aja di rumah, nanti Bang Adi datang ke rumah, nanti bisa pembelian, transaksi semuanya bisa di rumah, dan di waranti aman. Aman. Ya, di waranti aman. Ya. Atau misalkan, buat teman-teman, nggak mau ditemuin ke rumah, nggak mau juga ke dealer, via online aja Bang Adi bisa? Bisa, digital marketingnya langsung, telepon aja bisa langsung. Wow, jadi teman-teman tinggal kontak Bang Adi, nomornya ada di bawah, nanti tinggal WA aja, saya mau beli mobil, nanti dikasih nomor rekening, udah pasti nomor rekening perusahaan PT. Dijamin aman teman-teman. Dan perusahaan ini, perusahaan SBT. SBT, betul. Nah, dari tadi kan Suzuki Family aja, mobil keluarga aja, mobil anak mudanya mana Bang? Wah, ini. Ini ya, mobil anak mudanya. Suzuki Espresso. Mesinnya irit. Ya, terus bandel. Tampilannya SUV ya Bang ya. Wah. Dan harganya? Harganya ini kalau untuk yang Matic di 179.100, wah murah banget itu. Murah banget. Belum potong diskon loh. Belum potong diskon. Terus iya. Manualnya berapa Bang? Manualnya di 169.100. Boleh kasih tahu diskonnya? Untuk diskon kalian mau pembelian cash ataupun kredit, kita start di 18 juta. Wush. 18 juta rupiah? Iya. Nah kalau promo DP misalkan? Kalau promo DP untuk kalian mau DP ringan, kita juga bisa start di 8 juta aja. 8 juta rupiah. Cicilannya boleh kasih info berapa? Cicilannya 3 jutaan. Murah banget. 3 jutaan mah ya, uang kos-kosan aja. Iya. Kuliah Anda lebih dari, mending Anda pindah kos-kosan, yang kos-kosannya 5 juta, 6 juta. Pindah minta beliin langsung, mobil ke papa. Udah bawa mobil Anda sambil kampus. Waduh, kesuasan. Untuk anak muda kan betul lah. Betul, anggap ya. Cari pinggiran lah Bang Adi. Kalau daerah Bandung, daerah Surabaya gitu kan. Iya. Pinggiran-pinggiran 1,5 juta udah bagus. Wah, udah bagus. Kos-kosan. Ya. Sisanya buat nyicil mobil ini. Bener. Udah punya mobil. BBM-nya? Irit banget. 1:20 bisa. 1:20 udah pasti gampang. Diisi sejuta juga sebulan bisa. Ke bulan kayaknya. Bisa ke bulan mobil ini. Benar. Nah, saya suka sekali Bang Adi sama tampilannya. Iya. Suzuki ini sangat inovatif sekali ya. Dia memberikan desain pada mobil, anggaplah entry dari Suzuki, tapi dia menggunakan desain diambil dari Jimny ya. Benar. Ini ala Jimny-nya kental sekali di sini. Boleh kita lihat bagian interiornya yuk. Okay, karena ada yang baru teman-teman di sini interiornya. Sebenarnya new ya, Bang ya? Iya, new. New. Betul, kalau dulu Bang Adi pada saat keluar, Espresso itu kan masih dia pakai towel begini ya. Pakai tuas gini. Pakai tuas. Nah, apa aja yang pembaruan di sini Bang Adi? Untuk ini spionnya sudah enggak ini lagi. Sudah elektrik ya sekarang. Terus juga untuk di depan the power window juga. Betul. Nah, dan di sini juga udah ada USB juga, sama udah audio switch steering. Audio switch steering sama ini yang baru nih Bang. Iya. Nah, ini baru nih teman-teman. Head unitnya baru. Kami sudah pernah nyalakan dan sudah pernah review kemarin di Gias, Bang. Iya. Dia bisa link juga ke HP. Benar. Jadi bisa mirroring ke HP. Iya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini membulat seperti ini di tengah seperti mobil apa coba teman-teman? Mini Cooper. Ini mirip Mini Cooper, bahkan speedometernya juga ditaruh di tengah seperti ini. Mobil kan kebanyakan sekarang buat family, hatchback. Kalau Suzuki sebenarnya mobil yang paling handalannya ini. Ini Suzuki Carry, rajanya
Rajanya pickup. Rajanya pickup. Mesinnya berapa bang? 1500 ya? 1500. 1500 cc. Terus muatannya bisa sampai berapa? 1 ton. Wow, muatannya kondisi standar aja bisa sampai 1 ton loh muatannya. Wah. Apalagi biasanya kayak kami nih pengusaha-pengusaha kecil misalkan UMKM diganjel sedikit. Iya benar. Diganjel dia bisa muatan sampai 2,5 ton atau 3 ton. Nah, harganya berapa, Bang? Harganya ini untuk yang tipe AC ya, AC power steering itu? Terus yang bukaannya 1 FD itu di 177.500. Itu belum potong diskon ya. Betul. Nah, untuk yang non AC-nya, untuk yang tipe FD yang bukaan belakang itu di 169.500. 169.500 belum potong diskon. Boleh bisikin diskonnya khusus buat teman-teman? Bisa dong. Berapa diskonnya? Diskonnya nih kalian yang para pengusaha yang lagi butuh pick up, kita kasih diskonnya 35 juta. Wow. Wah. Harga segini loh dapat diskon 35 juta, teman-teman. 35 juta gede banget. Enggak rugi, Bang. Enggak rugi. Dan nicknya nick berapa, Bang? Nicknya 2024 pastinya. Nick 2024, iya. Ini kan kita taping video ini Agustus ya. Iya. Jadi stoknya mumpung masih banyak. Banyak daripada banget. Nunggu akhir tahun gak dapet stok. Iya. Iya, betul, gak dapet stok. Mending sekarang Anda buruan deh beli mobil ini ya. Iya, apalagi siap. Buat para pengusaha. Ah, bicara pengusaha, Bang. Pengusaha itu kan identiknya muterin duit ya. Betul. Bisa DP kecil gak? Wah, bisa banget. DP berapa, Bang? Paling minimnya? DP paling minim kita start di DP 7 juta something, 7 juta, 6 juta bisa. 7 juta rupiah udah dapat mobil ya? Iya. Dan mobil ini bukan hanya mobil, jadi buat nyari duit lagi. Nyari duit lagi, benar, buat muter. Ini sih, kalau DP 7 juta, kayaknya setengah bulan juga udah dapat ya, 7 juta lagi ya. Nah, biasanya pengusaha-pengusaha UMKM atau para pedagang, iya, Bang Adi, itu kan terkendala dengan kalau yang di pasar-pasar tuh dengan data misalnya. Iya, data. Bisa data. Dibantu nggak? Iya, untuk data nanti kita bisa konsultasi dan bisa bantu ya untuk B-checking. Jadi kalian kalau yang punya B-checking atau apa, bisa langsung komunikasi aja. Siapa tahu nanti kita bisa cari solusi terbaiknya gitu. Boleh, berarti untuk data bisa dikonsultasikan ke Bang Ade ya. Yang penting untuk pengambilan pickup ini wajib yang ada usahanya gitu. Yes, Pak. Karena kan mobilnya nggak mungkin nggak bukan buat usaha ya. Betul. Nggak mungkin. Misalkan buat teman-teman nih Bang Ade, saya usahanya galon misalkan ya. Bang Ade, saya pengen mobilnya langsung jadi ada tiangnya di sini, bisa ke Bang Adi? Bisa, nanti kita buatin nanti karoserinya. Karoserinya, betul-betul. Terus diurus juga semuanya kan diurus sama Bang Adi. Semuanya. Nah kan ada yang penasaran nih buat teman-teman. Beli pick up itu kan ada kirnya. Kir pertama itu diurusin nggak sih sama dealer? Kalau di kir pertama pasti kita urusin dan kita nanti infoin buat jadwalnya, kita yang atur semua. Oh, gitu. Teman-teman. Jadi misalkan buat teman-teman yang nggak sabar unitnya nih datang pengen udah di DP, udah di ACC leasing, pengen dikirim dulu, bisa dipakai dulu ya? Bisa dibawa dulu untuk bisa dibawa dulu, untuk angkut-angkut di komplek lah ya. Pasti kan buat dia usaha apa ngantar apa atau betul. Apa biasanya pengen dikirim cepat. Betul. Nanti untuk penjadwalan kir bisa diatur ya bisa sama diatur. Bang Adi ya, penjadwalan kir. Intinya mah semuanya bisa dibantu sama Bang Adi, teman-teman. Siap. Gitu. Pastinya. Nah, Bang Adi. Biar teman-teman gak lupa nih promonya tadi ada apa aja, Bang? Nah, untuk promo tadi semua udah saya jelasin. Betul. Tapi untuk intinya aja kita ada bunga 0%. Kalian yang pengen bunga 0%, kita ada DP ringan. DP ringan? DP ringan dan bunga ringan. Kalian yang punya budget lebih. Nah, betul. Kita juga bisa terima tukar tambah semua merek. Kalian mau ganti ke Suzuki juga bisa. Betul. Nah, dan diskonnya itu lumayan besar banget untuk setiap unit yang tadi saya jelaskan. Jadi betul. Kapan lagi lah, langsung lah di kontak aja, bisa langsung booking. Betul. Kontaknya tuh ada di bawah atau teman-teman saya udah pasti lampirkan kontaknya di deskripsi. Betul. Udah pasti langsung nanti link WA-nya tuh atau nanti link webnya, teman-teman bisa langsung konsultasi dengan Bang Adi. Iya, langsung. Pasti. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih kalau udah nanti kontak, dapatnya dari mana? Dari Wotocar. Betul. Karena akan dapat tambahan bonus. Siap. Karena akan dapat tambahan bonus dari Bang Adi sendiri. Siap. Bang Adi. Betul. Oke, Bang Adi. Okay. Sekali lagi ini Suzuki-nya di mana, alamatnya di mana, Bang?
Kita di Suzuki Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Alamat lengkapnya di Jalan Dewi Sartika, nomor 173, Cawang, Jakarta Timur. Nah, kalian juga bisa langsung lihat di Google Maps aja, di searching aja di Suzuki Dewi Sartika. Boleh. Ingat pokoknya ya, ya, teman-teman. Ingat Suzuki, ingat siapa? Adi. Adi. Oke, terima kasih setelah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki, jangan lupa hubungin kontak Bang Adi yang sudah saya lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Sabta Aji. Saya Adi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.